Bang Budi, saya mau nanya, kenapa sih harga di sini murah-murah, Bang? Kita kita tetap murah tapi kualitas ya. Nah, murah tapi kualitas. Jarang-jarang. Kita jarang, kita nggak ambil margin besar. Yang penting putarannya. Kita sama margin kecil pun kalau kita banyak penjualan pun sama, untungnya juga besar, Bang. Nah, betul. Itu dia. Jadi nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah mampir ke sini. Yang belum subscribe, bantu subscribe teman-teman agar channel ini bisa berkembang. Saya doakan teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, semoga diberikan kemudahan dalam berbagai urusan, dibanyakin rezekinya, disehatin badannya, dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya mau review sama Bang Budi. Ya. Bang Budi, selamat. Kumaha dara, Mang? Ya. Apa kabar rekan-rekan apa? Derosa Auto. Derosa Auto, selamat bergabung di showroom Prima Mobility. Nah, Bang Budi ini sebagai owner dan pengelola langsung di Prima Mobilindo. Teman-teman, banyak mobil yang beliau jual yang harganya bisa merekomendasi mendukung kantongnya teman-teman. Seperti itu kira-kira ya, Bang. Betul, betul. Nah, Bang, jadi kita langsung aja beberapa unit ya, Bang ya. Bang, kelebihan membeli mobil di Prima Mobilindo dengan Abang Budi apa aja, Bang? Benefit-benefitnya. Benefitnya ya. Oke. Okay. Satu, rekan-rekan kan dari Resa Auto, selamat bergabung di Prima Mobilindo. Oke. Okay, kelebihan benefit ya, benefit beli di Prima Mobilindo. Mobil di Prima Mobilindo itu ada lumayan banyak ya. Oke. Okay. Kita garansi mesin dan transmisi 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi selama setahun ya, Bang ya. Terus kita garansi dari showroomnya ya. Mesin dan transmisi 1 bulan. Kalau dari di luar garansi. Di luar dari 1 tahun ya. Terus betul. Kita ada tidak ada garansi, ada sertifikat tidak bekas banjir dan melaka. Betul. Utama. Oke. Okay. Banyak benefit lainnya nanti. SNK apa? Dokumen-dokumen asli. Dokumen surat-surat kendaraan asli semua, mobil enggak bekas banjir. Dan juga kualitasnya benar-benar dijaga, kualitasnya grade A ya. Kita udah kerjasama dengan Autos. Melalui verifikasi ya. Melalui verifikasi pengecekan mobil. Sangat-sangat detail. Nah, teman-teman, banyak keuntungan di Prima Mobilindo dengan Bang Budi. Ditambah lagi ada gratis servis kali ya, Bang ya, dari OLR Autos ya. Di ya gratis drive, oli ya. 50% ya, 4 kali teman-teman. 4 kali. Tergantung kilometernya dari 5.000 ke 10.000 atau ke 15 atau dan seterusnya. Oke. Okay. Berarti estimasi sekitar setahunan ya kalau 4 kali ya. 4 kali ya. Nah, teman-teman, garansi servis dan ganti oli selama 4 kali atau setahun, teman-teman. Enggak usah khawatir. Di sini banyak benefit yang teman-teman dapetin, ditambah lagi harganya yang kompetitif, rekomendasi teman-teman. Ya. Nah, untuk nomor telepon Abang kira-kira nomor telepon Bang. Saya sama telepon sama WA 0813-1575-6242. Nah, teman-teman, alamat showroom oke. Di Serba Auto Palem Semi, oke. Blok A5 nomor 27 dan 28 Karawaci. Paling good ya, Bang ya. Nah, teman-teman, berikut tadi nomor telepon beserta alamat Prima Mobilindo dan nomor teleponnya Bang Budi. Teman-teman bisa langsung telepon beliau, insya Allah nomornya online 24 jam. Bang Budi siap membantu untuk konsultasi masalah mobil bekas ya, Bang ya? Iya, siap. Insya Allah kita dapat ada diskon khusus buat Derosa Auto Car. Itu Bang Haji Dedi ya. Bilang aja kalau ke Prima Mobilindo, Pak, saya dari YouTube-nya Bang Haji Dedi Derosa Auto Car, nanti ada diskon khusus. Nah, itu teman-teman, janjinya Bang Budi, penawaran terbaik dari Bang Budi.
Oke, Bang Budi selanjutnya. Kita ke Ayla X 2018 hitam ya. Oke. New model. New model. Sesinya sudah 1.2. Oke. Warna hitam, KM-nya masih 60.000, pajak panjang bulan 9 September 23. Ini kita panjangin. Oh, kita panjangin. Iya. Alamat SNK daerah? Alamat SNK Tangerang Karawaci ya. Tangerang Kabupaten. Lagi proses balik nama teman-teman. Oh, Tangerang Karawaci, nah. Tangerang Kota ya teman-teman. Iya, Tangerang Kota ya. Ini transmisi otomatis manual? Manual Bang. Manual. Ini. Tahun 2018. 2018 kilometernya? Kilometernya 60. Kilometer 60. Ayla tipe R tahun 2018 kilometer 60.000, yeah. Pajaknya di bulan 9 panjang tahun depan, berplat ganjil teman-teman. Kayaknya masih ori ya sebagian ya. 80% ori. 80% ori ya teman-teman. Nah, harganya berapa Bang? Harganya untuk Bang Haji ya, harga siap. Ini kita kasih, kita bandrol 115 juta. 115 juta? Diskon khusus nanti kalau rekan-rekan Derosa Autocar datang, bilang aja dari Derosa Autocar, Bang Haji Dedi. Siap. Saya kasih diskon 5 juta. Nah, itu teman-teman, dibanderol 110 teman-teman. Dan ada hadiah khusus dari Prima. Nah, dapat souvenir juga ya. Dapat souvenir. Nah, itu teman-teman. Tapi syaratnya sebutin dari Bang Haji Dedi, nah. Derosa Autocar. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semangat kan untuk langsung telepon Bang Budi. Harganya rekomendasi dikasih murah 110 juta dan juga untuk paket kreditnya barangkali Bang. Paket kreditnya itu DP-nya untuk Ayla X manual ya. Okay. DP-nya itu kita kasih sebenarnya 29 juta tadi. Tetap ada yang tadi saya bilang diskon khusus tadi ya. Okay. Datang aja. Okay. Dari 29 itu pasti masih banyak agak nego masih okay. Lumayan. Angsurannya 2.750. 2,7. 2,7 untuk 4 tahun. Bulan. Kalau yang 5 tahun ya rekan-rekan Derosa. Oke. Okay. Kalau yang 5 tahun 2.385.000. 2,3 ya teman-teman. Selama 5 tahun untuk DP-nya langsung ngobrol sama DP Bang Budi. Langsung aja merapat. Yang penting sebutin. Nah, dari Derosa Autocar. Pokoknya dapat bonus diskon tambahan. Seperti itu ya. Sudah. Oke. Okay. Kita, kita balik ke Ayla juga. Ayla X Elgan 2016 putih, transmisinya manual. Nah, pajaknya 423 atas nama pribadi, KM-nya masih low juga. Oke. Okay. Kisaran 70.000. Nah, itu teman-teman kilometernya 70.000, platnya ganjil daerah pusat ya. Pusat ya. Untuk pajaknya di bulan April, warna putih manual tahun 2016. Nah, kondisinya sih masih kondisinya bagus banget ya. Benar-benar good. Grade A nih ya teman-teman, karena sudah melewati verifikasi, mobilnya benar-benar dicek secara detail. Dan ini harganya berapa Bang? Harganya untuk harga dari showroom itu 100 juta. 100 juta, oke. Okay. Tapi kalau untuk sebutin yang pokoknya sebutin deh. Nah, channelnya Derosa atau kar syaratnya itu kita kasih OTR kreditnya 90 juta. Nah, OTR kreditnya 90 juta ya teman-teman, tahun 2016, worth it banget. Tapi kalau tidak banget. Nyebutin Derosa tetap di harga itu ya. Nah itu ya teman-teman, syarat khusus loh teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih dapat kepercayaan dari Bang Budi nih. Untuk paket kreditnya tadi berapa? Untuk paket kreditnya kita DP-nya 20 juta, angsurannya 2.586 kali 47 untuk 4 tahun. Oke. Okay. Untuk 5 tahunnya 2.250.000. Nah, angsurannya 2,2 selama 5 tahun. DP-nya langsung ngobrol aja sama Bang Budi ya. Lanjut kita ke Sigra. Oke. Daihatsu lagi, Daihatsu lagi nih. Nah, kita lagi stok banyak Daihatsu nih Bang Haji. Betul, betul, betul. Low MPV yang paling laku, laris manis Sigra, di pasaran. Sigra manual. Nah, ini Sigra R apa X? Paling tinggi. Paling tertinggi. Sigra R manual paling tinggi, warnanya favorit putih. Sigra KM-nya, R Deluxe. Betul. Rata-rata KM-nya itu 80-70 ya. Kisaran pokoknya mobil good ya. 2016 pajaknya bulan September. Bulan September. Oke. Okay. Nanti ini ngobrol kan udah mekat nih, ngobrol aja ngobrol untuk pajak ya. Okay. Platnya genap, daerah Jakarta Selatan ya. Betul. Transmisi manual, tipe R Deluxe tertinggi. Masih worth it banget, bodinya masih bagus banget nih teman-teman. Kilometernya baru 70 ribuan, masih rendah. Harganya? Harganya okay. Buat auto, harga showroom 115. Oke. Okay. Tapi diskon khusus kali ini ya, diskon. Okay.
kita kasih kesempatan untuk Deresa Autocar okay. Maju. Siap. Maju bersama Prima Mobil Indo. Alhamdulillah. Kita kasih diskon khusus, pokoknya rata-rata kita kasih 10 juta. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman enggak usah khawatir. Ayo, ya. Buru-buru. Murah banget. Hanya nih. Special edition shooting pertama Deresa Autocar. Dari tayangan satu harian kurang lebih ya. Betul. Harganya murah loh teman-teman, 2016 enggak ada loh. 2016 115 masih ada diskon 10 juta nah, untuk total kredit, teman-teman. Subhanallah. Luar biasa ya teman-teman ya. Syaratnya itu tadi, datang ke sini langsung ketemu. Tunjukin, saya nonton YouTube-nya Bang Haji Dede Deresa Autocar. Kalau ada di screenshot, oh iya benar. Nah. Saya tidak akan ingkar janji. Nah itu pasti. Teman-teman ya janjinya dari Bang Budi. Alhamdulillah teman-teman dapat rekomendasi juga dari Bang Budi yang benar-benar double untung, double murah. Nah ini paket kreditnya Bang Haji. Paket kreditnya ini untuk Sigra ya. Sigra okay. Itu 22 juta. 22 juta. Angsurannya 2.950.000 kali 47. 2,9 kali 47. 4 tahun. Oke. Okay. Untuk 5 tahunnya 2.552. 2,5 ya teman-teman. DP-nya 20 jutaan ya kurang lebih tadi ya. Nah teman-teman tadi sudah dikonfirmasi sama Bang Budi. Diskonnya udah dapat. Tinggal ngobrol aja. Ngobrol aja Bang Haji. Pokoknya ya. Intinya kita kasih kesempatan untuk penonton setia Deresa Autocar. Terima kasih. Kita kasih diskon khusus. Nah terima kasih teman-teman sama Bang Budi yang kasih harga kita benar-benar sangat worth it. Murah banget. Beneran deh. Saya nggak bohongin teman-teman. Ini mobilnya harganya di sini rekomendasi banget teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman cocok mobilnya langsung. Bungkus teman-teman. Oke. Okay. Ya, kita ke HRV 2017. Nah, HRV 2017 tipe E. HRV 2017 warnanya grey atas namanya pribadi, tipenya pribadi, E. Tipe E. Pajaknya 723 atas nah. Nama pribadi, KM-nya ini 76.000 teman-teman nah. Deresa Autocar. Kilometernya 76, transmisinya matic, alamat SNK di daerah Serang, Serang Kota. Untuk pajaknya di bulan 7. Jadi ya KM-nya 76.000 Bang Haji. Oke. Okay. Mobil bagus. Warna mobil grey. Mobil 90% original. Mm-mm. TV-nya udah besar Bang Haji, udah floating. Floating. Oh, udah floating. Yes, di 2017 yes, yes. Di bawah bulan 9 itu TV masih kecil rekan-rekan. Tapi betul. Di bulan di tahun 2017 di atas bulan 9 TV sudah floating. TV sudah floating. Mobil yang tadi mobil ini bergaransi mesin dan transmisi 1 tahun. 1 tahun betul. Dapat juga tambahan oli ganti oli selama 4 kali ya, 4 bulan ya berturut-turut 150%. Harganya Bang Haji. Okay. Mau tahu nih rekan-rekan harganya 245 wow. Khusus untuk Deresa Autocar saya kasih diskon 10 juta. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, 235 dibungkus tuh teman-teman ya. Tahun 2017 tipe E bertransmisi matic, barangnya segar, TV-nya udah floating. Dan kondisinya benar-benar grade A loh teman-teman bekas asal. Teman-teman, saya kasih lagi istimewa. Oke. Okay. Siapa tepat saja. Oke. Okay. Saya kasih dua DP 20 juta. Nah. Tapi angsuran syaratnya tidak nawar. Oke. Okay. Nah, tapi angsuran syaratnya tidak nawar. Okay. Tapi untuk paket ini DP 35 juta. Oke. Okay. Dengan angsuran 4 tahun 6.729.000. 6,7. 5 tahun 5.943 selama 5 tahun. Nah. Tapi ini DP 35 juta. Nah. Tapi kalau teman-teman pengen DP-nya ceper 20 juta, datang ke showroom, tunjukin screenshot-nya Deresa Autocar. Nah, nanti saya itu. Kasih. DP 20 juta di tempat lain gak ada loh teman-teman, beneran ya. Rata-rata HRV di atas 30 jutaan. Di sini cuman di sini nih teman-teman nih. Makanya sering-sering mampir ke channelnya Deresa Autocar. Nah, alhamdulillah. Oke, oke. Nah, tadi harga sudah disebutkan sangat murah di harga pasaran. Yang sudah saya buktikan di beberapa. Tapi gini Bang Haji, okay. Murah pun kita tidak mengurangi kualitas. Betul. Mobil bisa dicek bawa montir. Betul. Bawa montir. Mendingan teman-teman kalau mau cek mobil bawa montir
rugi 1 juta tidak masalah. Betul. Tapi dapat mobil bagus. Tapi di sini kebetulan sudah melewati verifikasi. Betul. Jadi karena kenapa saya sarankan seperti itu? Betul. Karena kita benar-benar bagus ya. Betul, benar-benar. Oke, Bangku. Kita ke Pos Pesta Titanium 2014, teman-teman. Ada lagi Ford Fiesta 2014. Ini Eco Sport Pesta Titanium 2014. Okay. Dengan teman-teman Dresa Autocar, kalau mau cari mobil murah tapi keren, bergaya, ya ini. Betul. Karena dia ada sunroof. Betul, Titanium udah ada sunroof. Di Amerika. Betul. Keamanannya bagus. Betul. Harganya pun terjangkau. Harganya benar-benar murah nih teman-teman di kelasnya. Ya. Plat genap, pajaknya di bulan Maret, panjang tahun depan. Alamat STNK di Kota Tangerang, teman-teman. Warna hitam. Untuk harga ya Bang Jaya? Oke, kilometernya? KM-nya 70.000. Kilometer 70.000, perorangan ya? Untuk atas namanya pribadi, untuk harganya 130. 130, tapi, teman-teman. Untuk rekan-rekan dari Dresa Autocar yang tadi saya bilang. Oke. Ini beruntung karena video perdana saya dengan Prima Mobindo ada bonus. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kasih apa namanya OTR, tadinya OTR kreditnya 130. Oke. Kita kasih OTR kreditnya 120, diskon 10 juta. Nah, diskon 10 juta ya teman-teman ya. Luar biasa banget, recommended banget dengan kondisi mobil yang sangat benar-benar bagus dan termewah di kelasnya. Kira-kira paket kreditnya, Bang? Paket kreditnya DP-nya itu kisaran 35 juta. DP 35 juta. Angsurannya murah sih teman-teman, 3.154.000 selama 47 bulan. Tapi DP itu nanti saya kasih diskon khusus. Nah, yang penting datang dulu ke showroom Prima Mobilindo Serba Auto Palemsemi Blok A 5 nomor 27 dan 28. Luar biasa, benar-benar penawaran yang sangat the best teman-teman ya. Harganya murah, mobilnya bagus-bagus. Lewat Bang Budi langsung dengan syaratnya tunjukin subscribe Dresa Auto. Nah, gini Bang, kita ada Innova G Luxury 2013 warna silver. Tapi masih ini ya, masih arah showroom karena baru dipoles teman-teman. Mobil cakep, 2013 pajaknya panjang, warnanya silver, KM-nya pun low 90.000. Wow. Atas nama pribadi. Okay. Nanti bensin tapi ya. Bensin ya, bensin ya teman-teman. Harga 185. Wow. Nanti ada diskon khusus, yang penting di Crenset aja, tapi unitnya belum ada di Prima Mobilindo. Nah, baru lusa baru ready ya teman-teman. Coming soon teman-teman. Nanti saya kasih Bang Haji Dedi siap videonya atau nanti fotonya. Nah, harganya bagus banget nih teman-teman. Innova nggak ada lagi, ada duanya, harga paling murah di sini. Lewat Prima Mobilindo dengan Bang Budi. Oke, Bang Budi, ini tadi paketnya sekitar 30 juta belum diskon ya? Belum diskon. Angsurannya 3,1. Paket 35 belum diskon. Betul, angsuran ya. 3,1 ya. Ya. Kita langsung ke Jazz VTEC 2007. Oke. Mobil jadi, legend. Jazz mobil 2007 VTEC. Legenda. Betul. Mobil tahun tua tapi banyak yang cari. Betul sekali. Jazz VTEC 2007 automatic. Betul. Jarang. Mohon maaf, Tangerang Kabupaten apa Serang nih? Cilegon, Serang. Plat ganjil, pajaknya di bulan November, teman-teman, warna silver matic. Oke, Bang Haji, kilometernya? Kilometernya ini 167, wajar dong, teman-teman. Betul, Haji. Worth it lah, 2007, 160 ya. Ribuan. Pribadi ya? Ya, pribadi. Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Rekan-rekan dari Jatuhkan, atas nama pribadi. Oke. Automaticnya pun aman. Responsif. Kita masih jaminan, semua. Jaminan showroom ya, jaminan showroom. Kita masih ada garansi mesin dan transmisi 1 tahun. Setahun ya Bang ya. Jadi tidak usah takut teman-teman dengan beli mobil tua nanti yang lawas-lawas. Tapi kan ada garansi. Nah teman-teman gak usah khawatir, apalagi Bang Budi gercep loh dan benar-benar maintenance teman-teman sampai 1 tahun kurang lebih. Betul. Beli mobil ini. Jadi gak usah khawatir ya teman-teman. Tinggal harganya aja nih. Harganya kita bukanya 100 untuk harga showroom, tapi yang tadi bilang rata-rata buat penonton. Oke. Channel Dresa Autocar kita kasih diskon 10 juta. Nah, harganya 90 juta ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu syaratnya kan? Betul. Rensot. Nih saya dari Bang Haji Dedi. Dresa Autocar.
saya kasih langsung diskon 10 juta. 2007 VTEC dengan kondisi yang sangat bagus. Teman-teman, kalau untuk harga, ya ini mobilnya worth it banget. Mau cari apa lagi yang dengan kondisi seperti ini? Tinggal datang aja langsung dengan syarat-syarat yang tadi disebutin sama Bang Budi. Alhamdulillah loh teman-teman, dapat rekomendasi yang benar-benar dikasih untung banget, murah banget sama Bang Budi. Terus DP-nya ya Bang Ji? Okay. Paket kreditnya 25 juta DP-nya, angsurannya murah banget, 2.400.000 nggak sampai 2.500.000 teman-teman. DP selama 47 25 kali. Angsuran 2,5 ya. 2,4 ya. 2,4 Bang Ji. Murah banget loh. Subhanallah, murah loh teman-teman ya. Kita bergeser ke kiri, ke Grand Livina kali 2007 Bang Haji. Ada lagi nih, mobil legend lagi nih. Grand Livina. Mobil tua, tapi nggak kalah gesitnya sama mobil muda. Nah, benar. Kondisinya kaleng. Sierra Victor ya? Kali. Belum ada fog lamp lo Bang? Iya, Kali Victor ini. Oh, Kali Victor ya? Kalau 2007 memang belum ada Kali Victor. Oh, iya. Oke. Jadi, ini Kali Victor. Siap. Grand Livina, Grand Livina 2007, matic-nya responsif, bagus, jaminan showroom, tidak ada bekas laka, tidak ada bekas banjir Bang Haji. Kilometernya? Kilometernya 146.000, wajar lah 2007 ya kalau sama perorangan. Ya, 1 tahun nggak nyampe 10.000 itu. Betul. Untuk pajaknya kita bulan 8 panjang. Nah, bulan 8 panjang ya. Berplat genap. Kita kasih panjang ya bulan 8 ya. Sama pokoknya yang bulan-bulan mepet, bulan 8, bulan 9 itu kita kasih panjang rekan-rekan. Nah, Plat Tangerang Kota loh teman-teman. Ya. Harganya Bang Haji? Harganya kita kasih 90, tapi diskonnya untuk Bang Haji yang saya bilang tadi 10 juta. Paket kreditnya Bang Haji ya? Oke. Paket kreditnya ini untuk Nissan Grand Livina, DP-nya 22 juta. Oke. Angsurannya 2 juta lebih banget dikit 100 sekian. Nah, 2,1 bulan, 2,1 rekan-rekan. Jangkau banget ya. Sudah dapat yang tipe tertinggi Grand Livina XV, teman-teman. Mobil pun kaleng breng. Original nih, Bang. Beberapa original tapi cat-catnya bagus. Tidak ada naik dempul, kaleng breng ya dari baru ya. Nah. Pokoknya nggak kalah sama yang 2012-13. Nah, itu benar. Nah, ada lagi nih Bang Haji, kita ke Honda Freed SD 2012 Silver. Ayo. Ini Honda Freed tipenya tipe S. S. SD. Kalau ya, bahasa Bang Haji ini orang mobil belum lulus SMP. Masih SD. Masih SD. AC pun masih kompor, belum digital. Oke. Pintu sledingnya pun masih manual, belum elektrik, tapi mobilnya good. Oke. Ini pajaknya ganjil di bulan Desember pajaknya, teman-teman. Untuk alamat SNK daerah Depok, teman-teman, warna silver, transmisi matic, tahun 2012, Bang. 2012. Pribadi. Pribadi. Kilometernya, Bang. Kilometernya ini 99.000. Nah, 90.000 teman-teman. 2012 worth it banget pemakaiannya. Tinggal harganya nih, Bang. Harganya kalau mohon maaf sekali nih teman-teman dari Satokar, kita nggak bisa kasih diskonnya 10 juta. Okay. Kita harga showroom 150 Bang Haji. Oke. Okay. Tetap saya kasih diskon untuk Deresa Autocar tapi 5 juta. Nah, 145-an ya. 145. 145. Jangan ditawar loh, udah diskon loh. Ditawar. Karena ini benar-benar ya teman-teman. Mobil langka. Susah bukan nyarinya? Susah, luar biasa susah. Ya. Saya sendiri pun nyari mobil Freed susahnya minta ampun teman-teman. Nah, teman-teman yang cari Freed kebetulan ada di Bang Budi, langsung kontak aja beliau. Jadi paket kreditnya Bang Ji ya. Okay. Kita paket kredit untuk Honda Freed. Oke. Okay. Itu DP-nya 35 juta. DP 35. Asuransinya 3.940 kali 47. Oke, okay. 39 kali 47 bulan. Paling DP-nya dinego ya. Atau asuransinya dinego gitu ya. Tadi udah kasih diskon 50% kan? Ini DP tadi DP 35 ya. Okay. Kalau DP 40 juta lebih murah banyak mana nih? 3.587. Nah, bedanya 400.000 ya. Betul. Makanya betul, kenapa betul. Sih lebih murah karena beda finance teman-teman. Beda finance. Nanti kalau teman-teman punya finance sendiri, pengen dihitungin sendiri, boleh bawa ke sini. Oke. Okay. Kita yang penting
panen tersebut sudah PKS sama showroom kita. Betul. Sekali lagi tadi Bang Haji, kita di Prima Mobilindo, rekan-rekan di Desa Autocar, kita melayani seluruh Indonesia kredit online. Jadi Nusantara. Kita terima. Pokoknya yang selagi masih ada panen di daerah rekan-rekan, kita akan layani. Yang penting datanya bagus ya. Kita akan prosesnya nggak lama, paling lama 7 hari bisa Bang Haji. Jadi Prima Mobilindo melayani tidak cuma Jabodetabek tapi Indonesia kita layani. Nah itu ya teman-teman ya. Pokoknya nggak usah khawatir, Bang Budi ini benar-benar gesit banget kerjanya. Nggak usah khawatir. Teman-teman ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan di Bali, telepon langsung aja lewat Bang Budi. Pasti dibantu sampai clear. Dan juga untuk BI checking pun Bang Budi siap bantu. Siap bantu. Yang penting kalau ada call 3 ngomong di 5, depan. Ngomong depan. Nah, Pak, saya punya call 3 atau 5. Betul. Kita bisa bantu, kita bisa bantu proses. Betul. Tapi teman-teman juga harus punya konsepsinya, DP-nya agak-agak. Nah. Relatif ya teman-teman, relatif pokoknya enggak usah khawatir ya. Bang Budi pasti kasih solusi yang win-win, solusi benar buat sekarang. Oke. Ya, boleh. Jadi kita ke sini Bang Haji, ke Suzuki Grand Vitara JLX manual 2007 warna hitam Bang Haji. Ya. The legend lagi nih. Legend lagi Grand Vitara 2007. Nah, mobil ini teman-teman, Grand Vitara. Ini kesukaannya pria yang berselera tinggi. Betul. Ya. Nah, ini teman-teman yang 2.0. Tipenya tipe JLX, transmisi manual tahun 2007. Pajaknya April, berplat ganjil daerah Kabupaten Tangerang. Nah, kira-kira kilometernya berapa, Bang? Kilometernya 167. 160.000. Manual mah gampang, kilometer 100 lebih. Kalau manual mah kan murah, Bang. Worth it lah untuk ukuran 2007 mah ya, teman-teman, enggak usah khawatir. Pokoknya dijamin servisnya, dijamin juga garansinya selama setahun. Enggak usah khawatir. Harganya, Bang Haji? Harganya 110. Nah, harganya 110 ya, teman-teman. Kali ini, oke. Kita kasih diskon 10. Nah, itu dia ditunggu-tunggu. Untuk di Desa Autocar. Berarti harganya cepet loh, teman-teman. Benar. Untuk paket kreditnya, Bang Haji. Paket kreditnya ini DP-nya 35 juta. Oke. Angsurannya 2.584.000. 2,5 ya. 2,5. Nah, 4 tahun. Tidak bisa lebih dari 4 tahun. Betul. Hanya 4 tahun aja ya. 4 tahun aja yang bisa. Lebih cepat bisa, tapi lebih lama lagi nggak bisa. Oke, Bang Budi, ada lagi barangkali? Masih banyak nih, Bang Haji. Masih banyak kita stoknya. Dia rekan-rekan dari Autocar. Kita sekarang ke Innova e-matic 2013. Nah, teman-teman, pantengin terus channel ini. Innova e tahun 2013 matic. Automatic. Nah. Automatic. Pajaknya 323 atas namanya pribadi. Oke. Tipenya E. Plat ganjil daerah Tangerang ya, Bang Ji. Tangerang Kota. Oke, kilometernya berapa nih, Bang Budi? Kilometernya ini 123.000. Ini yang bensin loh ya, teman-teman ya. Ya, Bang Ji. Nah, harganya kira-kira, Bang? Harganya untuk penonton. Betul. Oke. Harga kita dari showroom 155. 155 juta. Tipe E 2013 bensin matic ya, teman-teman ya. Masih diskon untuk channel ini. Oke. Yang penting tadi syaratnya. Nah. Diskonnya 10 juta. Wow, dari 155 turun lagi jadi 145 tahun 2013, men. Murah kan, Bang Haji? Bukan main. Saya nggak bisa ngomong apa-apa dah, bukan main dah pokoknya. Untuk DP-nya, oke. 27 juta. Oke. Angsurannya 4.166.000. Nah, 4,47 DP 20 juta. 4 tahun. Insya Allah benar-benar rekomendasi secara unit maupun secara harga ya. Siap, Bang Haji. Nah, oke. Kita ke sebelah Bang Haji, ke Avanza G manual hitam 2017. Ini mobil benar-benar good condition. Oke. Full ori. Oke. KM-nya low 50.000. Oke. Bannya masih bawaan pabrik. Oke.
belum pernah dicat sama sekali. Okay. Mobilnya good banget. Plat genap, pajaknya Januari ya teman-teman, warna ya. Hitam 2017. Kilometernya tadi 55.000 perorangan ya. Atas nama perorangan. Perorangan, tipe G. Tipe G. Untuk harga ya Bang Haji? Oke. Okay. Kali ini rekan-rekan YouTuber. Oke. Okay. Untuk mobil ini tidak diskon banyak. Dan hampir tidak diskon. Karena apa? Prima Mobil Indo hanya pelengkap doang. Betul. Yang penting ada Avanza, karena harga Avanza lagi melambung tinggi. Betul. Jadi kita kasih harga net aja 155 ini bungkus. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, karena kualitas mobil ini sangat-sangat bagus sekali. Pajak pun panjang. Ini kemarin udah ditawar Bang Haji. Ditawar sampai 153 belum saya lepas. Nah. Belum saya lepas rekan-rekan. Kalau mau cepat dapat mobil bagus, betul, langsung kemari 55 saya kasih. Tapi memang benar loh. Tapi ada tapinya. Kalau ada nonton di Dereja Autocar Crenshot, saya kasih diskon 1 juta. Nah, itu dia teman-teman. Juta, teman-teman. Tapi memang benar ya teman-teman. Bang Budi, saya juga udah beberapa kali survei di beberapa showroom untuk 2017 ini. Masih di angka 160-an loh. Betul. Hmm. Betul. Boleh rekan-rekan Dereja Autocar cek ke showroom manapun. Yeah. Dengan kualitas mobil bagus ya. Betul. Pokoknya kalau kualitas mobilnya bagus, OKM-nya bagus, benar, mobilnya bagus, mungkin juga harganya bagus. Yeah. Tapi untuk Prima Mobil Indo kita nggak ambil banyak. Pokoknya untuk Dereja Autocar saya kasih tetap diskon, cuman nggak banyak. Betul. Kalau untuk paket kreditnya Bang Haji? Siap. Paket kreditnya ini sebentar. DP-nya 27. DP-nya 27 juta. Oke. Okay. Angsurannya 4.166.000. Nah, 4,1 DP 27. Tinggal nego dikit dah sama Bang Budi. Oke. Okay. Kita langsung ke kirinya Bang Haji. Nah, ada yang mobil bagus lagi. Mobil kelas diesel, tapi murah, betul, tapi nyaman, betul, Eropa punya safety-nya cakep ya. Betul. Ini dia mobil diesel Chevrolet Captiva Chevrolet 2.0 diesel. Okay. 2011 new model. 2011 Bang, mau tahu nggak nih kelebihan mobil ini? Betul. Mau tahu nggak apa tuh? Ini mobil speedometernya masih plastikan. Wow. Terus di tuas tokennya itu masih plastikan kayak baru. Waduh. KM-nya 90.000 asli. Waduh. Merinding euy teman-teman. Ban pun dari baru diganti dua kali. Nah, benar. Jadi benar, mobil benar. Masih kondisi 2011 sampai bempernya pun belum dicat loh rekan-rekan. Masih ori ya? Masih ori loh. Karena ini belum dipoles Bang Haji. Iya. Sayang benar. Ini mobil bagus banget. Istimewa banget ya teman-teman. Mobil ya. Mesin kering, AC-nya dingin, fiturnya lengkap. Betul. Tapi murah. Murah. Nah, ini manual apa matic? Matic. Matic ya teman-teman ya. Diesel matic. Pokoknya solarnya murah. Betul. Untuk platnya ganjil, pajaknya Januari panjang tahun depan, alamat STNK Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Betul, warna silver tahun 2011, kilometernya rendah, masih plastikan juga speedometernya, masih bagus banget. Harganya juga mungkin bagus nih teman-teman. Enggak juga buat okay. Dereja Autocar, enggak saya bagus. Pokoknya harga enggak mahal-mahal banget. Nah. Saya kasih 160, tapi yang penting ada crenshot-nya. Betul. Channel Dereja Autocar saya kasih diskon 10 juta. Nah, jadi 150-an ya. Betul. Nah, teman-teman 150 tahun 2011 yang kondisinya benar-benar luxury banget nih. Kondisinya istimewa. Mobilnya bagus banget. Untuk paketnya, Bang Budi. Paket kreditnya. Oke. Okay. DP-nya 30 juta. DP 30 juta. Angsurannya 4.157. 4,1. DP 30 ya, teman-teman. Nah, teman-teman, khusus buat di Captiva ya. Oke. Okay. Untuk Super Captiva ini semua tadi ada nego dikit ya untuk Betul. Otor kredit, tapi Betul. Ini saya kasih nego untuk DP-nya 5 juta. Nah, dari 30 25 aja Bang. 25 aja. Ada nanti bonus souvenir. Betul. Dari Prima Mobil Indo. DP 25, angsuran 4,1.
Angstrom 4,1. Itu teman-teman, murah ya teman-teman ya. Dengan kondisi mobil yang benar-benar super grade A nih teman-teman. Mobilnya bagus diesel, nggak ada lawan deh pokoknya untuk mobil Eropa mah. Paling enak, paling nyaman. Oke. Kita ke Avanza G Manual Silver 2012. Mobil sejuta umat, paling terlaku dan tercepat di seluruh Indonesia. Ya, mobil susah. Nggak susah bisa, sekarang nyari apa. Nggak bisa disalip pokoknya. Ya. 2012 ya teman-teman, di mana pajaknya di bulan Juni. Pajaknya bulan 623, satu tahun panjang. Betul, plat genap daerah Tangerang Selatan. KM-nya 100 ribuan. 100 ribuan, tahun 2012 worth it ya teman-teman. Transmisinya manual. Manual, oke. Okay. Tipe G. Tipe G. Tipe G. Mobil bagus. Oke. Okay. Pokoknya jaminan, transmisi dan mesin 1 tahun. Oke. Okay. Lagi-lagi Avanza. Okay. Lagi-lagi Avanza tidak ada yang namanya nego banyak dan diskon. Betul. Khusus. Pokoknya bilang aja pasti saya kasih harga termurah. Teman-teman boleh keliling-keliling showroom dulu. Betul. Berapa sih harga 2012? Nanti kalau saya bilang mahal, saya kasih sependapat kalau mobilnya sama-sama bagus. Wah, di sana 110 umpamanya. Saya kita cek bareng-bareng, dia 110 dengan kondisi sama, saya kasih. Tapi kalau kondisi yang lain bekas. Betul. Ya, betul. Saya enggak mau karena gitu. kita jual menjaga kualitas. Kualitas. Benar. Kualitas. Oke, jadi, untuk harganya? Outer kreditnya 115, Bang Ji. 115 ini tidak juta. Ada outer cash-nya agak mahal ya, Bang Ji. Okay. 120-an. 120-an. Kita enggak nego banyak, betul. Negonya dikit. Outer kreditnya 115, DP-nya ini sebentar. Tapi memang ya teman-teman di sini, saya udah ngeliling ke berbagai showroom, kita sudah cek juga untuk harga pasaran Avanza, benar-benar luar biasa. Jauh-jauh, naiknya jauh luar biasa. DP-nya 17 juta, Bang Ji. 17 juta. Angsurnya 3.400.000 kali 47. 3,4 kali 4 tahun. DP-nya 17 juta. Tawar dikit aja sama Bang Budi, pasti dikasih. Siap. Ini udah, Bang Ji? Udah. Nah, kita langsung ke mobil bagus lagi nih, Bang Ji. Oke. Nissan Mas 2016 Matic. Nah, ini dia. The Legend juga ini. Mobil yang LCGC, tapi nggak kesan murahan. Bang Haji, lihat kondisi mobilnya full ori. Bukan main. Kayak baru. Bagus banget. Ya teman-teman, bener-bener ya. 80% ori kali 90%. Ya? 90%. 90% ori. 90% ori. Nah, 2016 KM-nya masih low, masih 38.000. 38.000. 38.000. Plat genap, pajaknya di April, alamat 423 ya. Tangerang Kabupaten ya teman-teman. Tangerang Kabupaten. Warna putih, transmisi matic. Yang ini yang tipe paling tinggi, tertinggi. Berarti nah, sudah AC digital loh. AC digital nah, sudah teman-teman, AC digital. Tapi kalau yang 2016 justru dia masih pakai kunci, Bang Ji. Oh, tapi yang 2014-15 itu keyless. Keyless. Tapi kalau yang anehnya ya di Nissan ini, 2016 justru balik ke kunci. Nah. Tapi ini tipe tertinggi, teman-teman, AC udah digital. Betul. Harganya, Bang Haji, harganya itu kita kasih untuk rekan-rekan ini kisaran 120. Nah, 2016 120, tapi untuk oke. Okay. Penonton ya. Nah, itu channel Gereja Adokar. Kita kasih diskon 7 juta. Nah, alhamdulillah teman-teman, dari 120 turun 7 juta. Ya. Jadi, untuk paket kreditnya, Bang Ji. Banget ya teman-teman ya, untuk paket kreditnya ya teman-teman ya. Ya. Untuk DP 25 juta. Oke. Okay. Angsurannya 3.224.000. 3,2. Ya. Nah, teman-teman DP 17 juta, angsuran 3,2 ya, teman-teman. Masih worth it, masih murah dapat 2016 dengan kondisi kilometernya rendah 30 ribuan. Mobilnya full ori, 90% ori, paling di bumper doang nih yang saya lihat tidak pernah dicek. Ya. Untuk selebihnya saya rasa ori. Masih benar-benar gembreng, asli original. Betul. Kita ke Katana, Maji. Okay. Katana tahun 2003, kaleng. Jadi mobil masih cakep banget, Maji. Men, bagus men, bener men. Ini tahun 2003, platnya genap, pajaknya April, alamat Tangerang Kota, warna putih, mobilnya masih orisinil. Paling daleman doang ya. Udah MBTEC. Banyak teman-teman, tanggul loh, mahal ini ban lagi. Iya, bener. Wow, bannya ban bagus banget ini. Ini satunya bisa 2 jutaan kali ya? Satunya 2 jutaan. Satu 2 jutaan. Untuk bannya aja ya. Bannya doang. Nah, ini tahun 2002 ini berapa nih harganya?
Kita buka 75 Bang Ji. Oke. 75 kita kasih diskon 10 juta. Nah, jadi 65. Siapa cepat aja. Oh, 65. Enggak perlu kredit ya? Enggak perlu kredit. 65 enggak usah kredit. Nah. Jadi enggak mikirin kredit rekan-rekan. 65 dapat mobil yang benar-benar bagus, kaleng breng. Waduh, udah dah, jarang banget nih mobil kayak ginian ada di seluruh santero Indonesia. Udah hampir punah loh teman-teman. Tapi di sini di Bang Budi ada dan kondisinya bagus, harganya pun murah. Nah, gitu. Oke. Okay. Kita ke Port Vesta 2014. New model. Oke. Okay. Sudah TV-nya robot. Betul. KM-nya 98.000. Betul. Pajaknya pun panjang bulan 423. Kilometer 90. 98.000. Rekor ya. Buku servis, manual book semuanya ada. Full set ya teman-teman. Full set. Betul betul. Plat genap, pajaknya April, alamat Tangerang Selatan. Betul. Harganya Bang Haji. Okay. Bang Haji mau tahu harganya kan? Oke. Okay. Iya, harganya 120. Nah. 120 teman-teman. Tapi oke. Okay. Diskon kalau, lagi. Kalau buat Dereja Autocar diskon lagi. Nah, itu. Diskon lagi, ya. Bagus untuk paket kreditnya banget. Diskon untuk paket kreditnya 110 saya kasih paket kredit. Nah, 110 juta teman-teman. Luar biasa. Harganya 120, okay. Tapi 120. Buat channel Dereja Autocar. Oke. Okay. Kita kasih 10 juta untuk paket kredit. Nah, 110 jadinya paket kredit. Jadi yang aturannya DP-nya itu Bang Haji 35 juta. Oke. Okay. Jadi 25. Betul. Dengan angsuran 2.880.000 kali 47 bulan. Nah, 2,8 dikali 4 tahun. Ya. DP-nya 25 teman-teman. Ini mobil apa nih, Bang? Ini mobil Toyota Camry 2017, tipenya V. Oke. Okay. KM-nya 41.000. 41.000. Mobil orisinil full atas namanya pribadi. Rata-rata Camry ini atas nama PT ya kawan-kawan. Tapi kali ini kita dapat atas nama pribadi. Dan tangan pribadi pertama dari baru. Nah, itu teman-teman, tahun 2017. 2017. Tipe V. Tipe V dan juga untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota ya, Bang ya. Ya. Harganya berapa Bang? Harganya untuk rekan-rekan. Oke. Okay. 335. 335 juta. Masih bisa nego ya Bang ya? Masih bisa nego. Pokoknya teman-teman enggak usah khawatir, datang aja telepon langsung. Betul. Untuk harga masih open price karena kondisinya pun masih seger banget, bekas rasa baru ya teman-teman. Kilometernya baru 41.000. Low banget. Paket kredit gini ya, paket kreditnya DP 70 juta. Oke. Okay. Angsurannya 8.685.000 kali 47. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau untuk 5 tahunnya 7.530. 7.500 DP DP 70 juta. 70 juta. Teman-teman tinggal telepon nego aja. Ya, sedikit-sedikit lah barangkali pasti Bang Budi. Insyaallah, itu Bang Haji Dedi ya. Bilang aja kalau ke Prima Mobil Indo, Pak, saya dari YouTube-nya Bang Haji Dedi Derosa Autocar, nanti ada diskon khusus. Nah, itu teman-teman, janjinya Bang Budi. Ayo teman-teman, enggak usah khawatir, langsung ke sini dapat penawaran terbaik dari Bang Budi. Oke, Bang Budi selanjutnya ada lagi. Kita ke mobil yang terakhir. R3. Ke R3 GX 2012 manual 2012. Ya. Warna hitam. Pajaknya Oktober. Ganjil daerah Tangerang Kota. Nah. Ini mobil 2012 Bang Haji. Oke. Okay. Tapi ini yang ngecek saya sendiri nih. Sampai mur-mur kap mesinnya belum ada yang terbuka. Waduh. Mobil masih bagus Bang. Benar-benar istimewa ya. Istimewa. Secara kondisi ya. Luar biasa. Kilometernya berapa Bang? Kilometernya ini 102.000. 102.000 2012. Ya. Wah teman-teman masih worth it. Sekarang udah hampir sekitar 10 tahun ya teman-teman. Kilometernya 102.000, kondisinya bagus banget, baut-bautnya aja belum ada yang dibuka, luar biasa. Harganya Bang, kira-kira harga Bang? Untuk channel ya, okay. Channel Dereja Autocar, okay. Harganya okay. Spesial nih buat Bang Haji nih. Itu dia nih. Jadi yang penting ya penonton channel, screenshot, nah, bawa ke Prima Mobil Indo, saya kasih lagi. Diskon 5 juta. 5 juta. Harga OTR-nya 120. 120 jadi 112 teman-teman nih. Wah, wow, murah bener. Kilometernya 102.000. Pajaknya bulan 10.
Jadi DP-nya 20 juta Bang Haji. Oke. Okay. Angsurannya 3.248.000, nggak nyampe 2,5 DP 20. DP 20. DP 20 angsuran 3,2. Iya. Wow. Mau temen yang bungkus apa saya yang bungkus nih? Pokoknya rekomendasi loh di sini loh teman-teman. Harganya murah banget loh. Bang Budi, saya mau nanya, kenapa sih harga di sini murah-murah, Bang? Kita tetap murah tapi kualitas ya. Nah, murah tapi kualitas. Kita nggak ambil margin besar. Yang penting putarannya. Kita sama margin kecil pun kalau kita banyak penjualan pun sama untungnya juga besar, Bang. Nah, betul. Itu dia. Jadi dengan catatan tadi teman-teman, sebelum saya nutup syuting, okay. Dengan catatan di bawah NB catatan, kita jual rata-rata diskon besar ibaratnya tapi murah, tapi kita jaga kualitas, kita usahakan manjang tetap agar supaya kuantitasnya lebih banyak juga. Betul. Makanya profitnya nggak terlalu banyak di sini teman-teman. Dan ini benar-benar merekomendasikan teman-teman. Saya benar-benar secara pribadi bilang ini mobil, ini showroom, harganya murah-murah di sini. Ya, Bang Budi. Siap, ya, Bang Haji. Oke, ada lagi Bang Budi sebelum penutupan yang mau di. Udah, tadi saya udah catatan NB. Okay. Cukup sekian, Bang Haji tutup. Oke. Okay. Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan, saya sama Bang Budi uraikan, mobilnya bagus-bagus, harganya pun murah-murah, secara kualitas. Benar-benar rekomendasi. Nah teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan ya Bang ya. Ya. Saya dari Derosa Auto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto. Nah, terima kasih sudah menonton.